Dapat juga melihat ada beberapa kebijakan yang kemudian hilang, kemudian hilang. Tapi apapun yang terjadi, ketika kebijakan jadi prioritas di masa lalu yang tidak tuntas kemudian ditinggalkan, akan menjadi kemubaziran, itu pasti. Oke Bang, kalau di Sumatera Barat, PBB kan memang berada di luar parlemen di DPRD Sumbar ya. Ya. Tentu PBB punya pandangan juga lah terhadap pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat. Bagaimana Bang melihat? Kita harus jujur ya. Untuk beberapa hal termasuk persoalan pendidikan contohnya, kemudian pembangunan pendidikan generasi akhlak apa kita perlu juga apresiasi pemerintahan yang ada sekarang ada penguatan ke arah itu. Di samping memang kecenderungan masyarakat kita juga lebih terakhir ini memang lebih banyak membawa anak-anaknya ke pesantren. Iya, lebih apa suasananya lebih inilah lebih agak ke agama gitu. Kita apresiasi itu. Juga secara fisik di Sumbar hari ini ada peningkatan secara pembangunan saya juga harus apresiasi banyak sarana publik hari ini ada perbaikan yang signifikan selain ini jalan dan jembatan kalau dulu kita lihat banyak yang kondisi jalan yang kurang baik sekarang sudah rata-rata di pedalaman itu sudah jalan-jalan ini sudah walaupun beberapa perawatan itu berada pada instansi setingkat masing-masing kan. Tapi pembangunan jalan lah ya. Pembangunan jalan lah. Dengan aspal. Cuman beton, yang beton ya. Iya. Cuman yang menggelitik itu beberapa perencanaan yang perlu kita telusuri juga kesungguhannya. Karena ada beberapa wacana yang beberapa tahun yang lalu di pemerintahan yang lalu seolah-olah pemerintahan ini tukar. Rencananya juga tukar. Rencananya juga tukar ya. Di beberapa waktu yang lalu contohnya jalan pembangunan jalan Padang Solo ini diperkirakan dihitung bahwa sebentar lagi akan sulit untuk menampung jumlah kendaraan nah, sehingga ada jalan alternatif landaknya di Padang Solo sehingga dulu pernah ada direncanakan dari pesisir selatan ke Solo kemudian ada dari air dingin ini ke Saniambaka ke Singkara Saniambaka. Ya, bahkan sempat Lubuk Menturun ya itu. Ya, sempat menelan korban Pemda Solo Gamawan Fauzi hilang kan dalam rangka itu. Dalam rangka itu. Kemudian sekarang kalau di pesisir itu yang Muara Labuh sama yang Kambang itu ya Kambang. Dan Pasar Baru Alam Panjang. Ya. Kan banyak juga tuh alternatif-alternatif di pesisir selatan tuh. Ada yang ke Solo Selatan, ada yang ke Solo ke ini ya. Tapi semua itu harusnya dimatangkan. Terus kemarin mungkin memang sudah ada direncanakan, tapi kita kan perlu mendengar juga sosialisasinya dengan baik. Ya. Tahu-tahu bertukar gubernur baru, ada pula wacana baru flyover. Justru sudah ada yang komen bahwa flyover itu biasanya berada di jalur yang sama di jalur tradisionalnya. Biasanya flyover itu berada di atas jalur tradisionalnya. Nah,
Padahal kita kan daerah rawan gempa nih, ada yeah. jalur, ada beberapa patahan yang kita perlu bersiaga kan. Hmm. Ini kan perlu penelitian mendalam nih. Hmm. Artinya ketika ada gempa sih, bisa kalau seandainya flyovernya ambruk akan menimpa jalan tradisionalnya. Padahal jalan tradisional ini tanpa ada yang menimpa sekalipun sebetulnya perlu kita ragukan kan. Nah, tapi kalau kita punya 2-3 alternatif jalan Solok Padang, hilang satu masih ada dua kan, hilang dua masih ada satu gitu. Itu logika sederhananya sih. Tapi seyogianya ini harus ada penelitian yang menyeluruh. Jadi di waktu kita memilih satu alternatif jadi prioritas, harus disampaikan juga ke publik sebagai pemilik negeri ini. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk perencanaannya karena ada menteri kemudian direncanakan kemudian menterinya enggak kesini lagi, rencananya hilang, pejabatnya bertukar lagi, perencanaannya bertukar lagi. Jadi kan kita berharap daerah ini memang siapapun. Jadi saya apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Kemarin itu terjadi pelebaran jalan dari jalur Padang menuju Bukit Tinggi di daerah Padang Pariaman. Kemudian dari jalur arah ke Kota Pariaman. Saya lihat hampir tidak ada rumah yang digusur. Berarti pembangunan Padang Pariaman tentang jalan raya ini dipatuhi masyarakatnya. Dan aturan itu memang ditegakkan dari sekian periode pemerintahan. Berkelanjutan. Berarti berkelanjutan. Jadi siapapun bupatinya, siapapun jadi yang keluar itu pemerintahan Padang Pariaman. Bukan Anas Maliknya. Bukan Ali Mukni. Pak Ali Mukni. Memang orang-orang yang bukan yang sekarang sudah mulai lupa kepada orang. Kita harapkan Bapak Bupati hari ini juga bukan merupakan kebijakan dia. Jadi kita harap di Sumbar juga seperti itu. Dari Harun Zain, Azwar An-Nas, kemudian almarhum Hussein Al-Bakar, sampai terakhir ada Mohon Fauzi, Irwan Prayitno. Keputusan pemerintah Sumatera Barat itu bukan keputusan beliau-beliau, tapi memang keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu mestinya menjadi catatan bagi gubernur kita yang baru ya? Iya. Jadi tidak ada perubahan. Kebijakan yang lama ditiadakan. Nah, jadi, walaupun sebagai orang yang berada di jalur politik, kita sempat juga melihat ada beberapa kebijakan yang kemudian hilang. Tapi apapun yang terjadi, ketika kebijakan jadi prioritas di masa lalu, yang tidak tuntas kemudian ditinggalkan akan menjadi kemubaziran, itu pasti. Jadi kalau programnya belum tuntas harus kita selesaikan, walaupun sebagai pimpinan daerah hari ini kita anggap itu tidak strategis gitu. Tapi dalam rangka menyelesaikan programnya harus diselesaikan. Baru bisa dievaluasi. Kalau belum selesai kan belum bisa dievaluasi. Sama halnya dengan amanah proyek-proyek yang multi years. Walaupun sebetulnya saya termasuk orang yang sangat riskan melihat proyek multi years. Kenapa begitu? Sangat sering terjadi kemubaziran. Karena proyek multi years itu di tahap satu kan berlanjut artinya. Iya. Tahap satu dikerjakan. Kemudian tahap 2, sebelum diserahkan pada penerima sampai berakhir tahapan ini, yang tahap 1 ini udah rusak. Kenapa? Karena perawatannya nggak ada.
belum bisa dianggarkan keperawatan perawatan fisiknya. Karena belum perawatan ya. Karena belum diserahkan. Ini perlu juga jadi ini. Jadi perhatian, pemasukan lah untuk pemerintah bagaimana kalau yang seharusnya bisa kita tumpuk aja anggaran selesai sekali daripada multi years banyak bagusnya satu proyek tapi selesai diserahkan selesai 4 tahun 5 tahun ya, tahun kelima selesai. Yang pertama itu udah mangkrak biasanya setahun aja udah rusak ya apalagi dalam tanda kutip kita tahu kualitas ini dipertanyakan juga kadang-kadang kan. Artinya ada beberapa catatan ya Pak. Yang pertama keberlanjutan, terus pola pengerjaan. Ya, pola pengerjaan. Ya, ada di Sumatera Barat. Selain itu Bang, di samping infrastruktur, apalagi yang menjadi konsen bagi PBB sehingga itu harus menjadi perhatian oleh. Ya, Sumatera Barat. Suka apa dari yang sudah kita bangga-banggakan sebagai orang yang ya istilahnya Sumatera Barat ini produsen otak kan. SDM ya. Nah, SDM. Gubernur kita juga visinya SDM ya. Juga. Jangan jadi anekdot yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa Sumatera Barat otaknya udah enggak ini? Karena udah dijual gitu. Makan Padang jual otak gitu. Nah, jangan seperti itu. Istilahnya kalau dulu sekarang kita bicara tentang pembangunan kita punya beberapa perguruan tinggi. Sejauh mana keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung perguruan-perguruan tinggi kita? Saya lihat belum maksimal. Harus ditingkatkan. Kalau memang kita mau konsen lapangan-lapangan praktek apa di daerah. Jadi ada daerah memfasilitasi lah beberapa hal. Karena kita lihat beberapa perguruan tinggi di luar, terutama di Jawa, rata-rata punya hubungan yang bagus dengan daerahnya. Dengan daerahnya ya. Punya bisa tidak rugi. Dalam bentuk program ya, ya, mendukung. Tidak rugi juga, daerah akan untung karena hasilnya akan lebih terukur kan ketika perguruan tinggi dilibatkan di pembangunan-pembangunan. Oke. Itu menjadi catatan penting juga bagi PBB ya. Ya. Supporting dari pemerintah daerah terhadap keberadaan perguruan tinggi. Ya. Terutama dalam melahirkan sumber-sumber daya. Jadi yang penting benar yang terlalu penting itu sekarang bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat perlu tahu juga PBB berada di belakangnya mendukung semua kebijakan-kebijakannya untuk kebaikan Provinsi Sumatera Barat. Walaupun kita tidak punya anggota di DPRD provinsi. Iya, tapi mendukung ya. Mendukung. Oke Bang, apa harapannya ke depan Bang? Harapan ke depan ya, khusus untuk Sumatera Barat, kita kan memang apalagi nanti 2024 ini partai bisa jadi bertambah ini Bang. Bertambah dan eksistensi partai semakin teruji. Ya. Dan semakin bertambah sih bisa saja, cuman eksistensinya semakin teruji karena syarat-syaratnya menjadi ditambah, dinaikkan kan. Kalau kita sih sebaiknya partai ini dibiarkan saja. Biarkan saja mau banyak nanti kan cukup publik kan akan memilih mana yang menurut mereka baik akan dipilih, yang tidak baik akan ditinggalkan. Untuk masyarakat Pak? Kalau untuk masyarakat hari ini rata-rata Sumatera Barat saya lihat bagus anehnya. Apresiasi kita kepada masyarakat terutama beberapa isu-isu nasional yang sangat kita khawatirkan itu tidak berpengaruh di Sumatera Barat itu sangat 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 kita apresiasi itu. Beberapa sekte-sekte, beberapa gerakan-gerakan yang kontraproduksi untuk pembangunan itu
di Sumatera Barat tidak berkembang. Hmm. Artinya penerimaan masyarakat terhadap isu-isu itu cukup baik ya? Cukup baik. Dan tokoh-tokoh informal kita juga cukup berperan dalam menjelaskan kepada publik posisi-posisi yang harus mereka hadapi. Jadi cukup bangsawan lah tokoh-tokoh informal kita. Apakah itu ulama, tokoh adat. Ya. Termasuk dari perguruan tinggi. Ya, termasuk perguruan tinggi. Oke, Bang Saldi. Ya. Menarik sebetulnya apa yang kita bincangkan tentang PBB dan perannya di masyarakat ya. Semoga PBB di tahun 2024 menjadi pilihan walaupun masyarakat harus, walaupun tidak harus berada di parlemen. Di parlemen bagian tidak harus berada di bagian dari kami-kami. Iya. Kita juga berharap terkhusus buat masyarakat Sumatera Barat yang mendoakan juga lah gerakan ini supaya bisa lebih eksis lagi di masa mendatang. Semoga dan kami juga tidak akan menutup mata kalau ada orang-orang yang mau berkhidmat, mendermakan dirinya, mewakafkan dirinya berpolitik di Partai Islam Bulan Bintang, kita menerima. Oke, silakan saja datang ke kantor. Silakan datang ke DPW, markas. DPC, Kabupaten Kota ya. Kita istilahnya markas. Markas. Silakan datang ke markas, kita terimakan kita bersama. Oke, terima kasih Bang atas waktunya di Andalas TV. Sama-sama. Semoga di lain waktu dengan topik yang berbeda kita akan berbincang kembali. Amin. Amin. Kerabat Andalas TV, demikian perbincang kita dengan Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Barat, Zaldi Heriwan, SAG. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat dan sampai jumpa.